Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa untuk tim pasukan Prabu Motor Ponorogo. Di sini kita akan mereview mobil-mobil bekas yang berada di showroom kami, tepat Prabu Motor Ponorogo, Jalan Raya Babatan, Madiun Ponorogo. Ini ada lagi Vios Silver tahunnya 2005. Ini transmisinya manual, ini asli Vios. Ini harganya cukup 69 juta ini. Kita obrol nih. Tahunnya 2005, manual. Yang matic juga ada, baru datang kemarin. Nanti kita review nanti. Lagi Vios tahunnya 2003. Ini transmisinya matic. Ini baru datang, untuk harganya belum bisa kita contohkan, platnya lokal W. Baru datang. Ini bagus. Ini baru masuk Baleno tahunnya 2001. Mobilnya bagus. Ini transmisinya manual, ini baru datang. Nanti harganya bisa ditanyakan sama marketing kita nanti. Mobilnya top, mobilnya. Platnya lokalan AG, warnanya merah. Nanti harganya bisa ditanyakan sama marketing kita nanti. Kalau yang ini baru masuk. Lagi R3. R3 tahunnya 2015. GX warna putih favorit, transmisinya manual. Sudah renteng ini. Ini harganya cukup 133 juta. Warnanya putih favorit. Joknya masih ori. Ini ada lagi Honda Jazz RS tahunnya 2008. Ini matic transmisi. Ini kita bandrol cukup 114 juta. Ini joknya ini di cover. Transmisinya matic. Honda Jazz RS tahunnya 2008. Cukup 114 juta. Murah meriah. Terus ini ada lagi Mobilio RS tahunnya 2016. Ini transmisinya manual. Warnanya hitam, AC-nya sudah digital. Ini joknya di cover. Ini harganya cukup 150 juta. Honda Mobilio RS 2016-an. Cukup 150 juta 2016. Ini juga ada Avanza Barong tahunnya 2016-17. Ini transmisinya manual. Ini harganya cukup 138 juta. Sudah dapat Avanza Barong. Terus itu ada juga lagi Avanza Barong tahunnya 2016-an. Ini ada lagi Avanza tahunnya 2019-an. Ini harganya cukup 159.500. Sudah dapat Avanza 2019 mata tumpuk manual transmisinya. Pajaknya telat. Lagi Brio tahunnya 2013-14. Ini yang matic baru datang kalau yang ini. Transmisinya matic, mari kita tengok. Dalaman seperti ini. Nanti harganya bisa ditanyakan sama marketing kita nanti. Tipe E, matic. Ini ada lagi Brio tahunnya 2013. Transmisinya manual. Ini untuk harganya di kepala 90-an. Transmisinya manual. Di bawah 100 jutaan sudah dapat Brio. Tahunnya 2013-an. Warnanya putih favorit ya. Mobilnya ini. Joknya masih di cover. Di lagi Avanza matic tahunnya 2012-13. Ini tipe G. Transmisinya matic. Warnanya putih favorit. Ini tuh harganya kurang lebih sekitar 120-an kalau yang ini, naik turunnya. Nanti harga pastinya bisa ditanyakan sama marketing kita. Sambil dinegosiasi aja, enggak apa-apa nanti. Berbagai pilihan kalau di kita. Lagi-lagi Brio tahunnya 2017-18. Ini yang facelift, AC-nya sudah digital. Manual transmisi. Ini harganya kurang lebih sekitar 120-an sekian. Kalau yang ini sudah facelift, platnya sudah putih ini. Brio-nya. Ini ada lagi Ford EcoSport. Ini baru masuk, platnya lokal AE. Tahunnya 2014-an. Matic transmisinya. Ini baru masuk, harganya belum bisa kita cantumkan. Matic platnya lokalan AE. Lagi Wuling tahunnya 2018, Wuling Convero tipe S, varian tertinggi.
Nih untuk harganya kurang lebih kisaran 110-an, transmisinya manual. Kalau yang ini kemarin yang di bawah 100 juta juga ada kemarin. Kalau yang ini 110-an ini kurang lebihnya manual transmisinya. Lagi Honda Jazz RS tahunnya 2016. Ini yang TV-nya sudah floating, ini transmisinya manual. Ini kita bandrol cukup 197 juta. TV-nya udah floating. Jazz RS ini. Ini ada lagi Jazz RS 2015-an. Ini transmisinya matic kalau yang ini. Warnanya putih. Ini ada lagi Honda Jazz 2009-an. 2009 ini juga matic. Ini ada lagi Pajero Exit tahunnya 2010, platnya lokal AE. Matic transmisinya untuk mobilnya. Ini harganya cukup 199 juta. Platnya lokal AE, udah dapat Pajero Exit 2010. Ini ada lagi Honda Jazz RS tahunnya 2014-15. Ini kita bandrol cukup 181 juta. Ini untuk transmisinya manual. RS ini. Joknya masih ori. Sudah dapat Honda Jazz RS tahunnya 2014-15. Cukup 181 juta. Murah meriah. Nanti jika ada yang diminati, dikirim aja sama marketing kita nanti. Baru masuk Fortuner, platnya S, VNT. Tahunnya 2013-an, warnanya putih favorit. Ini transmisinya manual, mobilnya bagus. Ini baru masuk, harganya belum bisa kita cantumkan kalau yang ini. Mobilnya bagus, warnanya putih favorit. Manual transmisi. Ini ada lagi CR-V, tahunnya 2007. Ini matic transmisi. Harganya cukup 105 juta. Ini matic transmisinya. Matic dalaman seperti ini. Cukup 105 juta. Dapat CR-V tahunnya 2007. Ini ada lagi Avanza mata tumpuk tahunnya 2019. Ini transmisinya juga manual. Joknya ori. Ini harganya cukup 153 juta. Dapat Avanza mata tumpuk tahunnya 2019. Ini ada lagi HR-V tahunnya 2016-an. 2016. Ini warna putih favorit, harganya cukup 186 juta. Ini transmisinya manual. Joknya juga masih ori. Manual transmisi, sudah dapat HR-V tahunnya 2016-an, warnanya putih favorit. Cukup 186 juta. Sini ada lagi RAS tahunnya 2008. Ini kita obrol cukup 103 juta. Tahunnya 2008 ini untuk transmisinya manual. Joknya masih ori ini. Manual transmisi. Ada lagi Mobilio RS tahunnya 2015. Warna silver. Ini transmisinya manual. Mobilnya masih lumayan. Bodinya kaleng. Ini harganya cukup 146 juta. Sudah dapat Mobilio RS tahunnya 2015. Terus ini ada lagi Innova diesel tahunnya 2012, platnya lokal S. Ini transmisinya manual, joknya ori. Ini harganya cukup 189 juta. Sudah dapat Innova Solar tahunnya 2012. Ada lagi BRV tahunnya 2016, 16-17. Ini transmisinya manual. Ini murah ini, tipe E ini. Tipe E BRV-nya. Ini harganya cukup 159.500. Murah meriah, sudah dapat tahun muda BRV. Manual transmisinya. Ini ada lagi Expander tahunnya 2017. Ultimate. Ultimate yang jelas ini matic. Mobilnya bagus, ini harganya cukup 211 juta. Sudah dapat Expander Ultimate. Ini ada lagi R3 tahunnya 2013-an nih, GX 13-14 nih tahunnya. Warnanya putih favorit.
Ini untuk harganya kurang lebih kisaran 120-an. Itu ada lagi R3 2014, cukup 118 juta manual transmisi. Abu-abu warnanya. Manual transmisinya. Ini ada lagi HR-V tipe CVT matic. Tahunnya 2015-an, ini matic ya. Ini murah ini, cukup 209.500. Belinya bagus. HR-V-nya matic. Ada lagi Karimun matic tahunnya 2015-an, warna putih favorit. Ini tipe yang paling tinggi ini. Ini untuk harganya nanti bisa ditanyakan sama marketing kita. Baru datang. Matic transmisi. Joknya bagus, mobilnya. 2015. Kalau tidak salah kisaran 90-an kalau yang ini. Matic. Naik turunnya itulah. Nanti bisa ditanyakan harga pastinya berapa sama marketing kita nanti. Terus ini ada lagi Swift tahunnya 2007-an. Ini untuk transmisinya manual, warna hitam. Ini harganya kita obrol cukup 73 juta. Udah dapat Swift tahunnya 2007-an ini. Ini ada lagi Vios tahunnya 2005. Ini transmisinya manual. Asli Vios ini. Manual ini. Ini harganya cukup 69 juta. Ini asli Vios ini. Tahunnya 2005. Manual transmisinya. Ini bagus. Ada lagi Avanza tahunnya 2009. Warna silver, ini transmisinya manual. Mesinnya double. Tipe G ya ini. Ini harganya cukup 89.500. Ini ada lagi Corolla Altis tahunnya 2000 berapa ya? Ini kita obrol cukup 71 juta manual transmisinya. Tahunnya 2007 ini. Manual transmisinya. Ini ada lagi Livina Renteng tahunnya 2013-an. Ini transmisinya manual. Ini harganya cukup di bandrol 105 juta ya. Udah Renteng tahunnya 2013. Ini ada lagi Livina tahunnya 2014. Ini harganya cukup 105 juta. Ini manual transmisi. Udah Renteng. Sama. Ini ada lagi Avanza tahunnya 2010. Ini harganya cukup 94 juta. Warnanya silver. Transmisinya manual. Ini ada lagi Taruna 2003. Cukup 57 juta. Punya dalaman seperti ini.